mencari, akan terus mencari sampai tiba apa yang disarankan. Saya tidak akan memberikan informasi sedikit pun tentang ular itu dari mulut saya. Tapi Mbah, keluar kamu. Atau makhluk yang di dalam itu saya suruh nyerang kamu dan membunuh kamu. Kamu jangan bilang-bilang kalau ibu mengantar kamu pulang, ya sayang? Iya, Bu. Yuk. Sebaiknya ibu sama Ratna cepat pulang. Tadi itu sepertinya kolor hijau. Hah? Kolor hijau? Saya tanya sama kamu. Kamu berasal dari mana? Dan kenapa kamu lebih banyak muncul malam hari? Nah, bapak-bapak, lihat. Dia nggak bisa jawab kan? Makanya, jangan sembarangan nuduh orang. Ada apa, Bang Haris? Saya cuma mau ngasih ini buat kamu. Laki-laki ya. Bu, kalau itu, semua itu. Ada yang luar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Tris? Saya lihat kumpul-kumpul di sini, jadi pengen ikut minum kopi dan minta kue, Pak Lurah. Si deh, lapar dia. Iya. Tat. Ya, Pak. Kasih Trisno tuh, mau mati deh. Eh. Ayo, lu dipakai. Ayo, Pak Lurah. Iya. Minumnya udah cukup. Belum nih atur di sini. Nah, iya. Oh iya, kasih minum. Adanya ya, bapak-bapak ya. Aduh. Kasih Bu Nurah. Kok tambah cantik aja? Hai. Kenapa semua jadi aneh sih? Udah. Loh, kok menangis yang? Kenapa sih kamu? Pergi kamu, tinggalin aku sendirian. Daripada kamu di sini sendirian, mendingan sama setan bangor. Ganteng, pinter, banyak ilmunya lagi. Yehehe. Aku benci sama mantan suamiku. Tenang aja, ada setan bangor siap melindungimu, sayang. Halah, jangan sok deh kamu. Waktu itu aja kan kamu kalah ngelawan mantan suamiku. Itu belum seberapa dengan ilmuku yang kukeluarkan. Pengen lihat dengan ilmuku yang sesungguhnya. Nih, lihat nih. Puncil. Puncil. Aduh. Setan bangor ditinggal lagi. Mendingan aku cari manusia menggodanya lagi. Oke, cari mangsa baru, mangsa baru. Jalan, cepat-cepat. Kok Mas wartawan nggak ikutan ngaji di rumah Pak Lurah? Pengennya sih ya ikut, cuman mau gimana? Ya udah, ayo kita kejar. Wah.
cepet amat larinya. Lo paling bisa ngokoran lo. Bener pak, kolor hijau merajalela pak. Koran, koran. Bener juga ini. Koran pak, koran. Udah bisa tau. Koran pak, koran. Kolor hijau makin keras. Pak, koran pak. Bang, koran bang. Kolor hijau makin keras bang. Harisnya belum datang, Pak. Gue. Oh, udah datang, Pak. Warni orangnya. Siapa,
Impret, katanya ya kalau Rijo itu nyebar Ciputat gitu. Pagi, Pak. Iya, Haris, Pak. Ciputat. Waduh. Bapak dapat kabar dari mana? Pak polisi. Oke. Iya, Pak. Saya segera ke sana. Makasih, Pak, ya. Haris, lo mau langsung liput lagi? Ya, mendingan breakfast dulu ya sama gue. Breakfast gaya, mie rebus aja breakfast. Gue udara, dah. Rasa ini harus nih. Ih, sebel deh. Dia tuh ngapain sih? Sampai serius-serius banget, getol banget ngeliput kolor hijau. Nyebelin. Pasti bukan kolor hijau tuh yang diliput. Hari ini Bapak ada rapat. Rapat apa? Persiapan pemilu buat presiden nanti. Oh. Pak, Bu, Rata berangkat ya. Ya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak. Hah? Buku apaan tuh? Pak. Anu, Bu. Anu kenapa? Setahu Ibu, selain diklat yang tebal, semua buku-buku itu kamu masukin ke dalam tas kan? Dikasih Bang Haris, Bu. Buat nyatet-nyatet. Kalau udah mulai ngasih-ngasih, itu berarti... Berarti apa, Bu? Ya, nggak kenapa-napa. Berarti dia suka sama kamu. Ibu, masuk ganggu Rata mulu sih, Pak. Udah deh. Jalan, nanti terlambat. Yaudah deh. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Silah zaman anaknya. Senang ngeladenin anak kan enak, Pak. Nih, ntar ketinggalan. Ini loh, Mas. Luka yang dicakar sama si kolor hijau itu. Coba kalau nggak saya lawan, mungkin cakarannya akan lebih parah daripada ini. Bekas cakarannya panjang juga, Bu, ya? Gimana nggak panjang? Orang cakarnya segede ini nih, Mas. Segede ini. Ada perlawanan dari Ibu. Pukul apa gimana, jambak apa gimana, Bu? Iya. Kalau saya nggak melawan dia, aduh saya nggak tahu deh kayak gimana. Mungkin saya lebih hancur dari ini. Saya lawan terus dia sampai lari. Kalau nggak, saya nggak tahu. Saya jadi kayak gimana, saya nggak ngerti. Dia lari kemana, Bu, keluarnya? Dia kabur. Kabur lewat belakang. Lewat belakang sana dia kabur, Mas. Loh, pintu belakang Ibu kan mentok ke rumah saya. Masa saya nggak dengar apa-apa sih semalam? Kamu tuh tidurnya kayak kebo. Mana mungkin kamu dengar orang yang lagi punya masalah? Sembarangan aja kamu kalau ngomong. Ya, Ibu bisa aja. Ibu bohong kali. Semalam kan saya begadang sama suami saya. Apa-apaan kamu ini? Orang lagi kena musibah kok kamu kayak begitu? Kok gak sinkron gini? Makasih, Bu, ya. Thank you.
sendirian. Dina nungguin bapak pulang. Habisnya bapak sering pulang malam, Bu. Memangnya kamu gak pernah tanya bapak suka pergi kemana? Takut, Bu. Kalau ditanya macam-macam, bapak sering galak. Buktinya, dulu ibu sering berantem sama bapak. Bapak kamu tuh memang keras. Tapi walau bagaimanapun, dia tetap bapak kamu. Ibu kenapa? Gak apa-apa, sayang. Ya udah, sekarang lebih baik kamu tidur. Besok kan kamu sekolah. Iya, Bu. Tapi ibu jangan tinggalin Dinda lagi ya. Iya, sayang. Ibu janji ibu gak akan ninggalin kamu. Ibu akan sering nengok kamu. Ya. Thank you.
sebentar ya. Sebentar, Mas. Itu dia baru pulang. Narsi, ngapain kamu malam-malam keluar? Tadi aku dengar ada yang ketok-ketok pintu. Ya aku pikir kamu, makanya aku keluar. Aku baru saja pulang. Ya aku gak tahu, mana tahu sih. Jangan-jangan kamu ngigo kali, kangen sama saya. Tidurnya kok kayak gini? Anak ibu lagi jatuh cinta. Ratna, Ratna. Bang Harif. Ratna. 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 Ini ibu, nak. Kok kamu panggil ibu dengan sebutan Bang Haris sih?
Masa sih, Bu? Kamu lagi ngimpi ya? Bukan Bu Ratna aja deh. Ya udah kalau gitu sekarang mendingan kamu berdoa. Mudah-mudahan besok dia datang. Tapi bukan Bu Najwa, Ratna lagi ngimpi enak-enak juga. Kalau tidur lagi deh. Ya udah, tidur deh. Eh, tunggu. Ayo, Ibu ngintip ya. Bukan yang ngintip, Ibu baca. Ish. Sekarang turun lagi ya. Apa saya tanamin yang lain aja kebun saya ya? Oh iya. Mir, daripada nanam langkuas, mendingan nanam laos. Oh iya, sama. Yeah. Mendingan padi cepet panen. Yeah. Kalau laos, Mir, waktunya sebentar tapi duitnya gede. Sama, laos sama langkuas. Gak sama, goblok. Langkuas sama laos mah kan saudaranya jae. Lo lagi, bukan goblok lagi, neneknya goblok! Goblok ya, emangnya saudara. Satu, dua, tiga, lumayan buat digodain. Mir, kamu nih maksud ya? Enggak, ini tangan saya di depan. Dia kali. Enggak, Pak Haji. Demi Allah, saya enggak lempar Pak Haji kok. Orangnya tadi begini tangannya, Pak Haji nih. Kutukin aja sih ah. Jadi siapa? Tahu, baju udah aja. Bandel. Perasaan aja takut. Sama setan bangor dasar manusia. Cukurin heh, setan bangor. Kakak, kamu kan udah berhasil ngerjain mereka, terus kapan kamu mau ngajarin aku seperti itu? Mau diajarin? Oke. Setan bangor punya murid, tapi ada salah satu syarat. Iya. Apaan tuh? Cuma cium pipi setan bangor. Cium. Iya, cium. Boleh sih. Asik. Tapi mata kamu harus sambil ditutup. Tutup. Ah, gampang. Cium. Cium. Ayo. 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 Cium. Pergi. Dia mau tinggal lagi. Ini gara-gara lulu nih aku gak dicium dasar.
bukan dikunci? Hah? Sudah saya kunci kok, Pak. Sudah dikunci, buktinya nggak dikunci kok. Kalau orang jahat datang, gimana? Bukan tadi saya kunci, Pak. Saya kunci, bener. Udahlah, mbok aku aja kalau nggak dikunci. Di sini, ke pintu kok, Pak. Soalnya, Dinda duduk di teras karena nungguin Bapak pulang. Astaga, Dinda. Kamu itu anak kecil. Ngapain kamu keluar malam-malam? Hah? Ngerti kamu? Sudah toh, Pak. Jangan dimarahi. Kasihan dia kan masih kecil. Belum ngerti apa-apa. Makanya, Bi. Kamu itu kerjanya jangan tidur sama makan aja. Anak kecil keluar malam-malam, kok belum gak tahu? Kamu juga, anak kecil itu jangan keluar malam-malam. Sudah sana, tidur. Mencari, akan terus mencari.